Sosok kuli panggul semen cantik yang dulu viral, kini sudah lulus kuliah. Penampilan makin glowing. Kabar terbaru menyebutkan wanita cantik yang viral jadi kuli panggul semen tersebut bernama Nur Aini. Beberapa tahun yang lalu Nur Aini sempat viral lantaran dirinya terlihat memanggul sak semen. Aksi Nur Aini tersebut terekam dalam sebuah video pendek yang akhirnya viral di media sosial. Hal tersebut tentu menjadi sorotan banyak orang. Mengingat bukan hal biasa seorang wanita cantik melakukan pekerjaan kasar selayaknya seorang pria. Pasalnya profesi yang digeluti oleh Nur Aini sangat tidak sesuai dengan dirinya. Ketika itu Nur Aini terpaksa melakukan pekerjaan berat tersebut untuk bertahan hidup. Kisah Nur Aini pun menjadi pelajaran bagi sejumlah orang terutama gadis di luaran sana. Seorang gadis muda yang memiliki paras cantik tak sungkan memikul beban berat di pundaknya. Nur Aini bahkan mengangkut bersak-sak semen dari truk dan dibawa ke gudang penyimpanan. Nur Aini tetap menguatkan diri ketika panas terik mendera dengan beban 50 kg di pundaknya. Diketahui tempat bekerja Nur Aini merupakan toko bangunan yang ada di wilayah Pinrang, Makassar. Nur Aini rela menjadi kuli panggul demi membantu perekonomian keluarganya yang serba kekurangan. Bahkan sejak sebelum viral, Nur Aini sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak masih belia. Satu keluarga kuli panggul, ayah, ibu, saya, dan adik-adik, kata Nur Aini. Nur Aini diketahui sudah sejak kelas 1 SMP melakukan pekerjaan sebagai kuli panggul. Dari pekerjaan itulah darah kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan 5 Juli 2000 tersebut bisa sekolah. Setelah lulus SMA, Nur Aini melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Makassar. Diketahui Nur Aini mengambil jurusan pendidikan guru olahraga. Dia diketahui juga seorang atlet pencak silat. Ketika itu Nur Aini juga diketahui bercita-cita sebagai tentara wanita jika kelak sudah lulus kuliah. Tak disangka cita-cita gadis asal Pinrang tersebut kini hampir terwujud. Nur Aini sempat bertemu langsung dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Selain berkesempatan besar menjadi anggota TNI, Nur Aini kini ternyata juga sudah lulus dari kuliahnya. Nur Aini lulus dari Universitas Negeri Makassar dan memiliki gelar Sarjana Pendidikan dan mendapatkan predikat cum laude.